pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang, maka tak kenal maka tak aruf. Perkenalkan, nama kami Muhammad Arif Muhajir. Asal kami dari Kota Klaten, Jawa Tengah. Iki bapak-bapak, ibu-ibu saking pundi? Malang sedoyo nggih. Insyaallah kula ketika jamaah-jamaah haji dan umroh datang dari India, insyaallah Masjid Nabawi pintunya, payungnya sudah buka. Ayo 12 hari, Pak. Iya, 12 hari. Chill. Setiap yang lahir kita, apa yang kita bawa hanya tanah dan batu di bapak-bapak dan sekali. Maka amal soleh yang akan kita berikan, yang akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala oleh malaikat Munkar dan Nakir di dalam. Jangan lupa like, share, dan subscribe.
karena sekarang sini ada renovasi perluasan Masjid Nabawi, maka kita hanya bisa melihat dari sini. Karena kalaupun dari samping pagar tidak terlalu jelas, sehingga di sini lebih jelas. Memang tempatnya biasa seperti hanya taman, tapi sejarah di situ yang membuat kita akan sedikit tergugah yang terjadi dengan Saqifah tersebut. Sejarah mengatakan Saqifah Bani Sa'idah menjadi tempat bersejarah. Kenapa? Karena ketika wafatnya Rasulullah SAW dan beliau tidak meninggalkan wasiat, siapakah yang akan menggantikan amanat beliau sebagai kepala atau pemimpin umat Islam pada zaman tersebut. Maka ketika itu kaum Ansor yang dipimpin oleh Abu Sa'adah berkumpul di tempat ini dengan tujuan untuk memilih pemimpin di kota Madinah. Jadi hanya khusus di kota Madinah, tidak untuk seluruh umat. Tidak. Ada golongan Syiah yang mengatakan bahwasanya yang paling berhak menjadi khalifah setelah Nabi Muhammad adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kenapa? Kaum Syiah mengatakan sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu lebih dekat kepada Rasulullah karena beliau adalah menantu dari Rasulullah SAW, yaitu suami dari anak Rasulullah SAW, Fatimah radhiyallahu anha. Maka sampai sekarang pun keren ya, dan tidak ada yang nyeripet. Gak ada yang nyeripet. Kita juga pas pun ramai minta pun. Helenta. Rano. Ah, ini Rano mana? Shalom. India Kashmir aji sedekah musafir aji. Shalom. India Kashmir tu apa lagi? Thank you.
البر ولا حاجة؟ لا ما ببرات. Tapi itu ketika pada Khalifah Umar bin Abdul Aziz pada masa Daulah Al-Abbasiyah. Kenapa dibangun di sini? Ada dua persoalan di sini. Katakan kalau untuk sholat id. देखा तो नहीं है वो उसके लाते हैं आज कौन करे Riwayat kedua mengatakan yaitu ketika atau inilah tempat rumah dari sahabat Abu Bakar Ash-Shiddiq Khalifah Khulafa Ar-Rasyidin, tapi dibangun pertama kali pada zaman Khalifah Umar bin Khattab dengan tujuan untuk mengharumkan nama-nama khalifah pada zaman tersebut, walaupun nanti di masa-masa selanjutnya itu menjadi fitnah karena sudah ditutup pagar besi. Awan. Apa maksudnya tersebut? Jadi di masjid ini diriwayatkan bahwasanya Rasulullah SAW pernah sholat di tempat ini. Kemudian ketika beliau sholat dinaungi oleh awan. Kembali lagi pada zaman Khulafaur Rasyidin kita membahas upaya belum dibangun masjid ini. Hanya sebatas mungkin tempat sejarah seperti itu, monumen. Kemudian ketika zaman Umar bin Abdul Aziz tempat ini dibangun menjadi sebuah masjid. Gratis ya? Gratis. Oh, ini tadi yang gratis, yang tadi bahasa Inggris. Kata Am. Ya. Ya, baik, kita berada di tempat perpustakaan tentang manuskrip-manuskrip kuno. Salah satu adalah Sahih Bukhari ini ditulis pada tahun 256 Hijriah. Ini adalah buku yang paling lama, bisa dilihat tulisannya masih tulisan tangan khat nashi, jadi belum ada zaman itu percetakan atau komputerisasi semua dengan tangan, jadi semua tapi ya